Pemerintah Kabupaten Bandung ngokolakeun upacara pangeling-eling milangkala ka 383 di Lapang Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung poe Sabtu isuk-isuk 20 April 2024. Eta upacara milangkala ka 383 Kabupaten Bandung teh diiluan kurengrengan Forkopimda, anggota TNI, Polri, Turta ASN. Dina pangbagianna Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngebrehkeun cangkingan pangajen anu katampa salila dirina ngalungguh salaku Bupati Bandung salila 3 taun katompernakeun. Salah sahijina realisasi ngaronjatna pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bandung anu asalna 860 miliar dina taun 2020 jadi 1,3 triliun dina taun 2023. Liantik itu pihak nage bakal nuluikeun tur tangah hangkeutkeun mangpirang program prioritas anu keur memejehna di kokolakeun salila 3 taun dirina ngalungguh. Kemarin melaksanakan karnaval yang pesertanya semua para kepala PD dan juga para camat seluruh Kabupaten Bandung diikuti oleh para kepala desa juga termasuk beberapa program yang sebulan di Kabupaten Bandung baik itu mengaji pertanian yang alhamdulillah sangat semarak dan tentunya pada tahun ini sengaja kita laksanakan dari mulai tingkat desa dulu. Kenapa? Karena tanggal 20 April ini adalah hari atau tanggal yang bersejarah untuk lahirnya Kabupaten Bandung dan semoga Kabupaten Bandung semakin sukses dan jaya dan tentunya siap untuk bisa membangkitkan desa yang daerah dalam rangka mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Tadi menonjolkan hasil-hasil dari Kabupaten Bandung ya? Ya, itu dari potensi-potensi yang ada. Ternyata di Kabupaten Bandung ada 16.800 UMKM kita dan juga ada beberapa unggulan yang tambah di Soreang ini ada daerah Gamis ya, Gamis dan juga daerah Cicalengka juga ada daerah Gunung dan juga daerah Ibun untuk masalah makan borondong dan di Cemenyan ada Colenak yang tentunya sudah termasuk di Jawa Barat. Pihak Nage miharap dina milangkala tahun ieu jaga Kabupaten Bandung mampu nyangking prestasi anu leuwih nyongcolang dina pangaunan turta ngajaga kondusivitas sangkan Kabupaten Bandung bisa leuwih maju deui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.